Apakah hukum meninggalkan puasa dengan sengaja? Dalam Fiqhul Manhaji menyebut, puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan perkara fardu dalam agama yang mesti diketahui. Oleh itu, sesiapa yang mengingkari kewajipan akan menjadi kafir dan disuruh bertaubat sebagaimana orang murtad. Sekiranya engkar dan enggan bertaubat, hendaklah dijatuhi hukuman bunuh. Sekiranya dia telah lama memeluk agama Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada ulama. Sesiapa yang tidak berpuasa tanpa mengingkari kewajipan, dia menjadi fasik. Pemerintah wajib memenjarakannya dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang supaya dia berpuasa. Sekalipun secara zahirnya sahaja, justru sewajarnya umat Islam tidak memandang ringan dalam masalah puasa Ramadan, tetapi hendaklah bertekad dan berazam untuk menunaikannya sebaik mungkin. Irsyadul Fatwa, edisi khas Ramadan, solusi Ramadan bersama Ustaz Pro. Assalamualaikum.